warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaram Syekhuna Syukran Ma'mun wa hadratul muhtaram para dewan hakam yang sempat hadir pada malam hari ini wa jami'ut thullab wa talibah rahimakumullah. Awalan hayya bina nashkuru syukran ila Allah Ta'ala alladhi qad a'tana ni'aman katiratan hatta nastati'a an najtami' fi hadzal makan. Alhamdulillah. Thaniyan salatan wa salaman ala sayyidina al-karim sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad rafa'ana ta'ijal muslimin min adh-dhulumati ila an-nur. Ats-tsalitsu berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Fadilatul Ilmi. Kata ilmu terdiri dari tiga kata. Yang pertama ain, bimakna ilihi, yang artinya tinggi. Yang kedua lam, bimakna latifun, yang artinya lemah lembut. Yang ketiga mim, bimakna mulk, yang artinya meraja. Jadi di mana kata ilin, jikalau sudah berilmu maka Allah akan mengangkat derajat-derajat kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah akan mengangkat derajat-derajat orang yang berilmu. Walladhina utul ilma darajat, dan memiliki ilmunya. Dengan ilmu Allah akan mengangkat derajat-derajat kita. Yang kedua latifun, yang artinya lemah lembut. Seseorang yang berilmu pasti akan merasakan lemah lembut. Karena apa? Dikarenakan karena ilmunya. Ilmu bisa diibaratkan seperti padi, semakin tua semakin merunduk. Itulah ibaratnya orang yang berilmu. Yang ketiga atau yang terakhir mulk, yang artinya raja. Seorang yang berilmu pasti memiliki pangkat kedudukan yang tinggi. Sebagaimana firman yang tadi menjelaskan bahwa derajat-derajat orang yang berilmu pasti memiliki kedudukan yang tinggi. Dengan ilmu kita terhiasi. Sebagaimana syair Sayyidina Ali karamallahu wajhah, moga-moga Allah meridainya. Amin. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi. Ta'allam fa innal ilm. Allah akan mengangkat derajat. Ketahuilah orang yang berilmu itu ialah zainun li ahlihi, perhiasan bagi pemiliknya. Karena sungguh i'mal li dunyaka ka'annaka tamutu ghadan wa'mal li akhiratika ta'ishu abadan. I'mal li dunyaka, beramallah untuk duniamu, ka'annaka tamutu ghadan, seakan-akan engkau akan mati besok. Wa'mal li akhiratika, dan beramallah untuk akhiratmu, ka'annaka ta'ishu abadan, niscaya engkau akan mati selamanya. Seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Dalam hadis lain dikatakan juga bahwa ana atlubal ilma an adkhulal kubra. Aku menuntut ilmu hingga ke liang kubur. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan.
kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu fi kila aqwamit tariq. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.